bedak sejuknya. Musuh mengacau saja. Pak Kup, hang kalau nak buat bisnes Pak Kup, hang jangan duk ambil lewa je Pak Kup. Ha? Masa aku dulu, hang bukan main lagi duk bising. So register company lah, itulah, inilah. Hang? Nak buatlah ni. Tak ada masa lagi nak pi. Tak ada masa, tak ada masa. Bila yang ada masanya? Aku tak peduli. Hang pi register company hang tu. Ah, macam yang aku buat dulu tu. Tok Mempati Dua sejoli tengah madu asmara. Kami habaq hang tak percaya. Sat, berhenti. Aku nak tengok, ha, Mempati sejoli tu apa yang dia persembahkan. Ni. Apa yang apa lagi dia kat dapur tak nampak? Pagi-pagi esok, hang bangun, hang terus pergi register company. Aku tak peduli. Masa beli ladang kelulut tu bukan main gelojoh lagi. Tak dandan. Hang membebel lagu ni lah. Ya, aku suka sangat kat hang ni tu. Aku beling ni yang aduh, merapu je. Dah. Aku nak balik. Bolehlah. Dah. Duduk sini tengok muka hang buat apa? Dek, buat apa? Kira Ustaz. Kopi O dua lah. RM3. Balik dulu nak. Ngam-ngam RM3. Ustaz. Balik nak. Eh, Combi. Eh, nak buat apa ni? Ni jangan lupa malam ni. Kelab Basuh Inggit Pak Kup. Aku dah pandai cakap orang putih, aku tak bayar pergi kelas bagai. Lagak. Assalamualaikum. Kita sudah nak mula. Cuba ikut mulut saya. Ya. Hang dengar betul-betul dan sebut. I want to become a business woman. Maknanya ku hendak jadi usahawan. Please look at the product, tengoklah produkku. Now, hang faham tak tu? Dah faham apa dia macam? No, sir. Tak faham, hang cakap aja. Yes, sir. Jangan tak melanggut. Satu apa tak masuk kepala? Yes, sir. Oh. Ikutlah, I'm very happy. I try my best to sell it. How much you want to buy my beja? Powder pun sama maknanya. Hidupku dah gulung-gulung dan berbelit. Aku dah pening kepala tak tahu apa. Yes, kami follow you aja. Kenapa hampa degil sangat? No, sir. Nak pandai tak boleh malas. Alright, sir. Sitting, walking, standing, sleeping. Apa? Eating kalau tak tahu.
hang kena. Pakuk! Hang ni cengih sangatlah, Pakuk. Aku tak boleh lah orang jekah-jekah aku. Habis yang ada dalam kepala otak aku ni semua keluar lah. Mana tak cengih. Hampa semua ni main-main. Mana ada? Baru duk ajak dah tak tahu. Ajak tak tahu, ajak tak tahu. Apa ni apa? Semuanya kuat makan otak udang kot. Oh, otak udang pula. Dah tua dah pakuk. Enjin dah keluar. Kena obat. Ni bukan soal enjin ni dah. Ni soal malah. Tahu tak malah? Entah apa yang hampa duk melalut, duk fikir apa benda ke. Ni kalau 10 tahun pun hampa duk belajar lalu lagu ni, takkan pandai sampai bila-bila tau. Takkan pandai. Apa, Cun? Apa arti suggestion? Suggestion? Tahu. Suggestion. Tahu, aku tahu. Suggestion maknanya... Station. Dah, aku tahu lah. Boleh jawab dah. Station. Bagus. Aduh pula, station. Suggestion, cadangan. Salah sikit dia bunyi dia lain sikit dia. Dah sama macam station. Sayang? Ya, dah siap. Jom. Awak pakai macam ni ke? Macam tak kena sikitlah. Ada baju lain tak? Loh, awet. Cantiklah ni. Ni tengok warna pink, tudung biru. Tahu cantik. Memang cantik. Awak pakai apa pun memang cantik. Tapi kita nak pergi panggung antarabangsa tau. Antarabangsa. Besar nama je tu. Jadi kalau boleh pakailah elok sikit. Lagipun nanti saya nak kenalkan awak dengan kawan-kawan saya. Tukar? Janganlah bu. Kami ni malih lah nak tukar-tukar. Baju ni elok lah. Cantik kami suka pakai. Hak ni yang mak kami jeit. Abang kan sayang kami bukan sayang baju kami kan. Memanglah. Tapi nanti kalau orang cakap isteri saya selebet macam mana? Buruk je kena kat saya juga. Kan? Tukarlah. Abang kata kami selebet? Gatai lah ajak kami persepah kalau dah tahu kami selebet. Sorry. Abang minta maaf, okey? Tak. Abang cakap maksud abang, saya cantik. Cantik, paling cantik. Kalau tak cantik, takkanlah saya nak nikah dengan dia, kan? Cantik! Ada color pink, hitam, kuning, hijau macam warna-warna pelangi. Ha. Bawa gempak sikit, dah gelabak. Jom! Jom! Memang besar. Antara banyak-banyak ni ada banyak juga lah yang saya dah tengok. Yang ni yang paling penting lah. Besar pun sampai sana. Cantik kan? Hey, lama dah sampai? Hai. Okay. So, your wife? My wife. Zainatul Akmal. Sayang, Ayuni, Salman, Albab, Ida, yang itu Kamal. Hai. Hello. Abang. So, what a bad taste. Apa taste? Test drive. Dia langgar. Jalan yang besar langgar kami ni. Gila ke apa? Ni apa? Apa? Aku
dah dapat idea. Abah. Hang mesti suka idea aku. Kau hang tahu. Kepala otak aku ni gelinggang. Apa cepat? Kami tak sabar ni. Aku tak boleh abah kuat-kuat nanti orang dengar. Bahaya. Ngaku je lah. Abang mengaku abang memang tak suka. Abang malu dapat bini perempuan kampung macam kami ni, kan? Ha? Lain kali jangan duk gatai bawa kami ke mana-mana. Apa benda yang awak merepek ni? Saya tak pernah fikir macam tu pun. Tak pernah langsung. Tak sudah bohong eh? Tadi, masa perempuan tu duk mengatur, mengutuk kami, menghina kami, perempuan kampung tu ni, ni tercampak tangan kami ni lah. Lempak pi pasal apa? Payahlah. Payah apanya? Tak, kita tak payahlah nak bergaduh pasal benda-benda kecil ni. Untuk apa? Benda kecil, abang nampak. Kalau dah tak suka rimas, bagi tahu habat kat kami. Kami boleh balik lah rumah mak kami. Tak suruh gatal-gatal bawa pergi jalan-jalan lah. Pergi jumpa kawan-kawan semua, tak payah. Tak, saya pernah cakap ke saya rimas dengan awak? Ha, malu dengan awak, pernah ke? Memanglah tak pernah cakap. Abang memang baik. Tak pernah habat satu benda pun hak muruk kat kami. Tapi apa yang abang buat tadi, memang dah menunjukkan abang memang tak suka rimas bini perempuan kampung macam kami tahu. Ha? Apa abang buat tadi? Ingat balik. Awak, kalau saya betul-betul malulah ya. Betul-betul malu eh. Saya tak ajak awak keluarlah. Ha? Walaupun saya tahu awak pakai kampung macam ni, saya tetap ajak awak keluar tau. Tengoklah. Walau-walau apa? Dah ada rasa lagu tu betul lah apa kami cakap, kan? Abang memang rimas, memang tak suka apa kami buat, kan? Apa kami pakai. Tak. Bukan rasa, tak rasa. Ha? Tak fikir apa-apa pun tak rasa. Eh? Memang. Memang? Memang, ya? Tak apa. Berhenti. Aku rimas betul lah. Muhong. Selama ni tak nak kata. Dulu kata kami cantik lah. Apa? Berhenti lah. Kami kata berhenti! Apa benda awak ni? Orang tengah bawa kereta lah. Awak jangan nak buat gila lah. Ini lebur raya, okey? Berhenti! Kami tak kira! Kami nak tanya rumah kami! Awak ingat ni kau diam ke apa? Nyata kampung kami! Amai mana?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih lho, Mai. Mak Cun, ya. Kang suka design Mak Cun. Brilliant dan elegan sekali. Ish, Kak John ni suka nak bergurau tau. Elegan, betul lah tu. So, Mak Cun boleh tak Mak Cun ceritakan sikit mana Mak Cun dapat idea untuk kembalikan kurung lama ni? Ni ha, Rudy. Mak Cun ni sebenarnya dah letih. Letih Mak Cun tengok pakaian tradisional kita ni diubah suai kan. Sampai dah tak rupa baju tradisional dah. Ha? Baju kurung dah macam baju kurung bikini. Terdedah sana, terbelah sini. Mana maruahnya baju tradisional kita? OMG, Mak Cun. I love your statement. I dapat idea dah apa headline nak buat. Ish, letak muka depan. Eh, mestilah. Jangan letak muka dalam kecil-kecil. Black and white tu, Mak Cun tak suka. Mak Cun? Boleh tak Mak Cun terangkan pada saya apa harapan Mak Cun pada fashion yang Mak Cun keluarkan ni? Harapan Mak Cun setinggi langit lah, Rudy. Oh, ya Allah. Mak Cun duk berharap sangatlah pakaian-pakaian yang Mak Cun cipta ni dapat mengembalikan semula kelembutan, keayuan, kesopanan perempuan Melayu. Kita ni kan wanita timur. Tengok? Kalau tak percaya, hampa cuba pakai baju Mak Cun. Kalau dah baju labu, kain tu silang lagu ni. Jalan pun dah tentu dah lagu. Tak? Ha? Tak? Tapi kalau dah terdedah sini, terbelah sampai nampak perah, jalan pun semua kita nak tunjuk. Nak tunjuk semua, nak tunjuk semua. Oh, Mak Cun! Mak Cun! Norma! Ya! Norma! Ha! Mailah sini! Eh, Mak Cun naiklah! Ni, aku nak habak ha, ni. Ha. Satu cerita yang kelakar! Apa dia? Aku mimpi malam tadi aku jadi model! Oh, aku pakai baju cantik, depan juru gambar, depan duk ambil gambar aku, kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak. Oh, glamour aku! Mak Cun, mimpi je. Norma ingat apalah tadi. Yalah. Walaupun mimpi tu satu mainan tidur, tapi kadang-kadang boleh jadi satu petunjuk untuk kita. Oh. Yalah. Hei! Hang gelok kenapa? Pergi ambil. Pergi ambil pita ukur lani juga. Ambil ukuran aku. Aku nak hang jahit sama. Mau baju macam yang dalam mimpi aku tu. Tapi Norma tak tahu Mak Cun pakai apa dalam mimpi tu. Aku tahu, aku ingat lagi. Hampir ambil aje. Iyalah. Ha. Ni Norma. Aku ingat noh. Sementara aku nak tunggu pinjaman bedok sejuk aku ni lulus. Aku nak kembalikan baju kurung tradisional asli ni pada orang kampung. Ha. Semangat. Norma suka. Ha, itulah. Aku nak tengoklah. Aku teringin sangat nak tengok orang-orang kita ni semua kan. Kembali pakai pakaian tradisional macam orang dulu. Baju kebarung, panjang, labu, tutup orang, sopan santun. Ha. Ni aku rasa. Allah ni bagi aku mimpi ni. Supaya aku kembali popularkan baju tradisional asli kita dan hapuskan baju kurung bikini. Oh, apa pendapat hang? Aku setuju hang nak kemul-kemul apa lagi. Pergilah ambil pita ukur tu. Ambil sini ketek, ambil pen, biar aku tulis. Aku boleh lukis. Aku masih ingat lagi gambar baju apa yang aku nak pakai dalam mimpi tu. Pergilah. Datang lagi. Awak ni?
lagi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, duk apa tu lambatnya angkat telefon? Oh, tak buat apa kat rumah Kumi ni. Tengah tempah baju kurung. Dia kah? Amboi, sakan. Tempah baju kurung. Nak pakai kenduri kah? Tak ada eh. Saja-saja je. Hang lagu mana? Ada halah tak? Ada muntah-muntah? Tak ada pun, Mak. Elok lah. Ni. Duk tokak pelam lagi hari-hari ada lah. Baguslah kalau dah okey. Oh, kena Allah tu yang bahaya tu. Payah sikit. Yalah. Eh, Mak. Jadi kau nak buat kenduri? Jadilah. Astagfirullahalazim. Lupa nasib baik lah. Hang ingatkan aku. Ni aku buat minggu depan ke? Hang baliklah. Boleh. Ni dah, Mak. Kami ni tak sabar lah nak jumpa Mak. Tak sabar gue nak balik. Rindu. Balik awal sikit tak boleh kau? Weh, kalau ikut hati kami ni, Mak. Law ni cukup kami nak balik sana tau. Boring lah, Mak. Duduk sini seorang-seorang. Ni, laki kami, Mak. Pergi kerja pagi, petang mau balik. 2-3 hari ni, Mak nak tahu tau. Oh, dia pergi pagi, malam mau balik. Bosan nak duduk sorang-sorang, Mak. Ni, hang tu dah jadi bini orang. Jangan duduk mengada-ngada. Takkan duduk rumah. Ikut je cakap lelaki hang tu. Betul. Hang, telefon adik hang tu suruh dia balik main masa kenduri nanti. Oh, boleh? Ni, awak Mak tak telefon dia sendiri. Sentap kau? Aku suruh hang. Bolehlah. Nanti kami dah telefon, kami beritahu orang, Mak. Jangan lupa telefon adik hang tu. Yalah. Okay, bye. Bye. Hai. Hang aku pun tak nak angkat telefon ke? Sentap juga. Aku ni bukannya nak buat bisnes baju kurung tu. Aku cuma nak kembalikan balik pakaian tradisional kita yang sebenar-benarnya, Pak Kup. Bukan yang macam lagu ni, lagu yang dok ada sekarang ni apa tu? Baju kurung moden ni ketat-ketat tu. Janganlah makabar nak buat ni, nak buat tu. Esok apa satu pun tak ada. Ni fokuslah dulu pada apa yang dok ada lah ni. Ish, aku tahulah, Pak Akub. Aku cuba nak tolong Norma je. Nah ni, Cun. Esok aku ada meeting dengan Dato' Arpan dari Kedah. Jadi, hampir dulu kat ladang lah. Amboi. Sejak dua menjak ni bukan main lagi. Mesyuarat sana, mesyuarat sini. Spek mata hitam tu pun tak tanggai lagi. Dah macam apa? Kau pula kemarat.
Tak ada lah, tengok panas terik, matahari terik mana tak pakai spek hitam. Ni Cun, hang juga yang suruh aku jadi businessman kan? Ha, ni dia. Ya, comel sangatlah tu. Dah tua-tua bangka lagu tu. Ngada. I tertanya-tanya. Apa yang special tentang wife you tu? Sampai you kahwin dengan dia, and you tolak I. It's weird. Okay. Penting ke untuk you tahu semua tu? Saja. Sebab semalam masa I tengok wife you tu, I tak tahu lah, dia macam pelakar. And semua orang kat dalam office ni pun agree dengan I. Yang you dengan wife you tu, macam... Macam apa? Tak pula. You tak jawab lagi soalan I. I tak rasa penting pun. Marah ke? Ada apa-apa lagi ke? Tak ada apa. Happy semacam ni. Tak ada air saja. Dah makan dah? Ah, dah makan dah. Awak renung kami lagu tu. Eh, tak ada apalah, tak ada. Kata kunci tekan. Ha. Kami nak habaq. Tadi mak telefon. Dia tanyalah, kenduri tu kan minggu depan. Itu bila kita nak balik? Okey, alamak. Saya nak dapat cuti pun susah sebenarnya ni. Okey. Awak kalau nak balik dulu, awak balik jelah. Ha? Huh? Oh. Balik dulu. Yah! Ya, suka sangat, okey? Jom. Cepatlah. Ha. Hok kain yang belang-belang lagu ni nomor. Hang kalau nak potong kain tu. Hang kena potong melintang lagu ni. Melintang. Lurus. Ha, lurus lagu ni. Melintang macam ni. Oh, lurus. Salah sebut. Ha, lurus lagu ni sebab apa? Supaya orang yang gemuk-gemuk, badan besar, pakai nampak slim, cantik je. Baju kedai ni, dia sepasang dengan kain kan, Mak Cun? Yalah. Tapi yang jangan guna kain yang sama buat baju dia. Yang guna ni, mana-mana tadi? Batik aku ni? Ha, tu, batik. Tu. Hang guna kain batik ni. Kain dia. Tanya sebab kenapa? Kenapa? Sebab orang kita law ni, depa pakai kain batik buat basahan aja. Tapi kalau kain batik luar, depa boleh bawa pi kenduri kenara tu. Ha, tengok tu. Batik sendiri dia nak tinggi kan. Batik luar dipuja-puja, dia angkat-angkat. Tak boleh lah kau tu. Baguslah idea Mak Cun ni. Setuju. Norma setuju. Tengoklah siapa. Aku ni kan usahawan. Kepala otak aku ni duduk berjalan-jalan. Jadi kebarung ni Mak Cun, kain dia kita gunakan kain batik. Macam tu? Yalah. Carilah kain yang sama warna dengan baju. Yalah. Kan? Ni, aku nak habaq kat Han Norma. Kita kena angkat balik batik kita. Kalau bukan kita yang angkat, siapa lagi yang nak angkat? Betul tak? Betul. Hang tengoklah nombor raya ni mesti satu kampung. Satu kampung ni akan pakai baju kebarung kita, kebaya kita. Barulah cantik manis. Hang jangan duk nak buat lagi apa kurung begini tu.
Tuh. Dosa. Allah. Mak Cun. Tengoklah dia pun nak pakai bedak sejuk macam Mak Cun dia. Betullah lah budak ni. Mestilah. Dia ni kan cucu aku. Masam bau ni. Ah, ni, ni, ni. Satu lagi aku nak abang kat ni. Han dengar ni betul-betul Norma. Dengar ni. Ha. Esok, bila han dah siap jek semua, han ambil gambar baju. Ambil gambar buat banting. Han gantung satu kampung ni sampai kampung seberang sana tu. Biar mereka tengok baju kita lagu mana. Ha. Aku nak kita berjaya bisnes baju kurung ni. Mak Cun, Mak Cun nak buat berapa banyak ni? Bisnes kita jangan takut. Kena berani, Norma. Ha. Soalnya kita buat banyak sangat dah. Ha. Kita buat dalam 10-15 pasang. Oh. 15? Ha. Awek. Taklah modal. Modal saya tak adalah banyak sampai boleh sampai 15 pasang. Allahuakbar, Norma. Hang jangan duk pening kepala lah pasal modal. Hang guna je duit aku dulu. Aku ni kan business partner hang. Jangan duk pening eh. Ya ke ni Mak Cun? Yalah. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Cun. Mak, bisnes partner Mak Cun ni. Eh, hang BFF aku. Hang pun nak jadi bisnes partner aku. Kecil-kecil dah gila kuasa nak. Bolehlah, boleh, 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 boleh. Esok aku dah kejar. Tengok muka hang siang malam pagi petang. Kami tak sabarlah tunggu esok pagi. Oh, cepatlah pagi, cepatlah pagi. Cepatlah. Kan? Aku rasa si tua tu dah takkan jejaklah kaki dia kat ladang tu lagi dah. Takkan jejak. Nanti bila dia dah keluar dari ladang tu, akulah permaisuri kat situ. Akulah yang akan urus ladang tu dengan abang aku. Aku. Hei! Hei! Hah? Habis kami! Apa nak juga lah? Yalah! Hutang kami ni bukan sekat keliling pinggang, keliling padang tahu tak? Hang kena ingat, rumah ni kami dah cagak kat bank. Kami tak nak nanti sampai rumah ni kena tarik kita semua tidur tepi jalan lagi. Hmm. Jadi, hang ni pun nak jadi sebahagian daripada ladang tu lah kan? Share tu lah. Yalah share lah. Yalah. Apa orang putih bilang? Sleeping partner. Ah, sleeping partner. Sleeping partner. Boleh lah. Asal kami dapat bayar hutang kami, cukup lah. Tapi aku yang akan uruskan ladang tu dengan abang aku. Hang tunggu. Dapat saja hasilnya. Hang dapatlah bahagian hang. Buat break aku ni. Mana mereka ni? Inilah dia orang Melayu. Mai kerja lambat, balik kerja cepat. Mana nak maju lagu ni? Kena ketuk kepala cukul jalan. Niaga bedak sejuk.
tepuk tangan. Lana! Dia tak ada siapa nak tolong. Lana! Patut, patut! Patut, patut! Cepat, saya saudara dia. Saudara dia? Apa ha? Jadi kat dia hari ni? Ya? Kena sengat tabuan. Banyak. Lepas teban tu apa jadi kat dia? Terus pengsan. Tak sedar-sedar sampai sekarang. Pakcik dengar tak dia punya pernafasan? Ada bernafas tak? Pernafasan ada. Ada tarik ke sawan ke apa semua tak ada? Tak apa. Pakcik tunggu saya tengok dia dulu, Nana. Tolong, ya. Okay. Tak apa. Pakcik tengok dulu.